Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Eni Tangerang. Hari ini saya mau bikin tape nasi yang untuk bikin kue apem yang mekar ya. Nah, di sini cara membuatannya. Ini saya sediain nasi yang sudah saya dinginkan ya, seperempat ya atau 250 gram ya. Nah, raginya saya beli yang begini yang kecil ya. Ini ragi yang kecil-kecil banget. Ini yang kecil-kecil banget ya. Nah, ini 4 biji kita masukkan, kita haluskan ya. Ini saya haluskan. Udah ya, ini sudah saya haluskan. Sudah saya haluskan, kita tabur aja begini ya. Kita tabur sampai rata ya. Saya taburin sampai rata. Tergantung raginya ya, mau banyak ini ya, kalau terlalu banyak juga nggak enak ya. Jadi kita lihat besar kecilnya dia ya. Kalau kecil ini seberapa kita bikin 4 biji ya. Kalau kurang lagi dia juga nggak bisa mateng, nggak enak ya. Kita aduk-aduk rata, dibalik-balik ya. Kita diamkan 24 jam ya, atau setara 2 malam ya. Kita lihat sudah terbungkus semua sama raginya. Kalau sudah cukup, tidak usah dimasukkan semua ya. Ini saya masukkan semua ini. Cara bikin tape begini ya. Mau tape ketan juga boleh ya. Tapi yang penting kita kukus, udah matang kita dinginkan dulu, baru bisa kasih lagi ya. Nah, ini kita masukkan ke kotak. Kita tutup rapat nanti ya. Ini saya mau bikin kue apem yang besar ya, yang mekar ya. Nah, di sini kita tutup, biarkan 2 malam ya. Ya, ini udah matang ya. Udah jadi tape ya, 2 malam ya. 2 malam boleh, 3 malam boleh ya. Kalau kita nggak sempat di 2 malamnya, 3 malam juga boleh. Untuk kita bikin kue apem ya. Apem atau hot kue ya. Nah, ini 250 gram nasi. Kita pakai raginya yang kecil-kecil itu ya, 4 ya. Yang paling kecil ya raginya ya. 4 biji saya taruh ya. Nah, ini selesai. Tinggal bikin kuenya aja ya. Selesai sudah tape nasinya ya. Ini tape nasinya enak loh, manis juga. Boleh bikin pakai tape, pakai ketan boleh ya. Ini saya bikin cuma untuk bikin tepung apa kue apem ya. Apem hot kue itu namanya, hot kue yang kembang itu ya. Memakai eno, tapi nanti saya pakai demsari aja. Dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dan tonton terus sampai selesai. Apa menu yang selanjutnya akan datang? Tunggu ya. Oke.